ingat jadi satria urip sekonone ojo di anak-anak sing langka yo langka ojo di anak digawe penak dewe yo. Santri itu harus bisa melakukan 3 hal: berpikir cepat, bertindak tepat, dan berpikir kuat. Santri itu kala rupo menang dungo, kala duit menang wirid, kala pangkat menang tirakat, kala kabeh mondok meneh. Santri orang ngopi yang ngaji, orang ngaji yang buat jali-jali. Santri itu harus rela jauh dari orang tua dan hidup sebaik-baiknya. Santri itu jangan khawatir jomblo, karena jomblonya santri itu barokah. Santri itu gak cuma bisa jaga peluang, tapi kita harus pegangan kali. Santri itu ya, kita harus berhati pulang kesenian, aku juga bisa di masyarakat menang itu kesenian angklung, wayang, maupun apapun. Santri, nek orang haji, yo ngopi toleh. Semoga ngopi, ngobrol, perkara iman dan takwa.